sekali lagi kebaikan supaya kita tertolong. DPD LDI Jakarta Selatan menyelenggarakan tes kesehatan untuk lansia, bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Andika Jagakarsa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Baitul Hasan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bagian Pengabdian Masyarakat DPD LDI Jakarta Selatan, Sadam Adrinsyah Sudarsono, yang juga sebagai pemateri menyampaikan agar para lansia selalu menjaga kesehatan pola hidupnya, sehingga dapat terus berkarya. Ya, pemeriksaan kesehatan ini memang baik dilakukan untuk lansia, minimal 1 tahun sekali agar mereka mendapatkan check-up keadaan kesehatan mereka. Sehingga apabila ada permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul, dapat diketahui lebih dini, agar tidak menjadi keadaan yang berat lagi. Sadam juga berharap kegiatan ini dapat diteruskan sehingga menjadi perhatian dari para lansia di setiap wilayah. Senada dengan Sadam, Sri Agustanti, dokter umum Rumah Sakit Andika, yang turut menghadiri kegiatan juga berpesan agar para lansia menerapkan pola hidup sehat yang selektif. Selektif menjaga makanan sehari-hari, seperti garam. Kita harus mengurangi, harus tahu ya, aturan makan garam seperti apa untuk lansia. Kedua, gula dan turun-turunannya ya. Kemudian goreng-gorengan, santan-santan. Sementara itu, Edi Supriyadi, Wakil Dewan Penasehat DPD LDI Jakarta Selatan mengatakan, kegiatan berkala tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap lansia. Alhamdulillah antusias dari para lansia yang hadir, karena selain memang kita juga bagaimana sehat jasmaninya, dari sisi tensinya, kemudian gula darah, kemudian juga kita pemberian vitamin rumah sakit Andika, juga kita rohaninya juga kita harus sehatkan mereka. LDI sangat memperhatikan warganya yang berusia lansia karena mereka sangat rentan dengan penyakit degeneratif. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengedukasi serta mengingatkan agar para lansia memantau kesehatan mereka secara pribadi. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.